السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd jamaah Masjid Al Manar ya yes. 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 salam dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang berkah semuanya insyaallah yes. kita akan membahas tentang cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terutama yang berkaitan dengan kesehatan beliau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa alaihi wa ala alihi. Zaman sekarang banyak orang takut kena penyakit. Benar nggak? Ibu-ibu ada yang lagi sakit? Sembuh semuanya insya Allah. Pemirsa sembuh semuanya insya Allah. Amin ya salam. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena Maha Penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya badan kita sehat nabi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah. Di antaranya baca Al-Qur'an. Sering baca Quran enggak?

Kata Allah kami turunkan Al-Qur'an di dalamnya ada obat di dalamnya ada rahmat buat seluruh orang-orang yang beriman yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian siapa orang yang zalim yang meninggalkan Al-Qur'an yang tidak mau baca Al-Qur'an mata ngelihat Quran jadi sehat matanya Telinga, ngedengerin Quran, jadi sehat. Telinganya, mulut, baca Al-Quran, jadi sehat. Sehat, mulut, men. Ya, salam. Ya, salam. Ada saya punya teman kena stroke. Semoga Allah sembuhkan kita, penyakit kita semua, Amin. dan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Amin. Tapi setelah satu tahun kemudian, saya ketemu dia sehat. Saya tanya, "Ini berobatnya gimana?" Ya, alhamdulillah, Allah sembuhkan, katanya. Kalau berobatnya sih biasa ada terapi, tapi yang paling pentingnya kita mau sehat. Gimana kamu caranya? Saya baca Quran, gak keluar rumah baca Quran. Walaupun, mohon maaf, mulutnya tidak seperti orang sehat pada umumnya, tapi dia paksakan membaca seperti orang sehat. Lama-kelamaan, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan mulutnya. Normal kembali, baca Al-Quranul Karim. Yes, ya yes, salam. Juga dulu, Putrinya Nabi SAW namanya Sayyidati Fatimah Az-Zahra. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau kan ayahnya ini Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahanda, tolong bantuannya kirimkan asisten rumah tangga untuk kami. Pekerjaannya berat. Akhirnya Nabi SAW tidak mengirim asisten rumah tangga ke rumah Sayyidati Fatimah. Akan tetapi memberikan amalan. Yang apabila amalan itu dibaca menjelang tidur bangun tidurnya sehat kuat untuk memper untuk apa namanya beraktivitas ya, ya salam akhirnya apa bacaannya nabi datang waktu itu saya ada Fatimah Sayyidina Ali menjelang tidur nabi datang kata nabi amalkan ini bangun tidurmu sehat dan kau bisa beraktivitas dengan baik apa ya Rasulullah baca Subhanallah Tiga puluh tiga kali, alhamdulillah. Tiga puluh tiga kali, Allahu Akbar. Tiga puluh empat kali. Kalau yang disolat kan yang setelah solat tiga puluh tiga semua. Ini yang menjelang tidur, tidur. Subhanallah. Tiga puluh tiga kali, alhamdulillah. Tiga puluh tiga kali, Allahu Akbar. 34 kali insya Allah sehat. Nih nanti nanti tidur baca itu semua. Yang penting jangan tidur pagi ya mah, jangan tidur sore. Ya salah penting. Tidur pagi ngundang penyakit. Khususnya tidur habis subuh. Kalau mau tidur kailulah di atas jam sepuluhan. Bangunnya sebelum zuhur itu yang bagus. Minimal 15 menit aja di situ udah bagus. Namanya kailulah. Tidur pagi nggak bagus, ngundang penyakit. Apalagi kalau cuaca mendung kayak begini nih, bawaan mau tidur aja. Tidur sore nggak bagus. Menyebabkan lemah akal. Menyebabkan lemah akal. Semoga kita terhindar dari lemah akal. Apalagi tidur habis asar tuh yang habis maghrib, nah hati-hati tuh. Jangan. Tidur habis isak boleh. Nabi SAW kalau tidur sepagi mungkin, artinya sepagi mungkin di waktu malamnya. Kayak kita jam 9, udah tidur Nabi itu. Nanti bangun-bangun lewat tengah malam, beribadah, kuat terus. Ya salam. Kalau kita kagak banyak dari kita tidur jam 1, jam setengah dua. Akhirnya apa? Ya? Badannya pada lemah, bangunnya jam 7 lewat 30. Subuhnya lewat, aduh mukanya kebek. Tahu nggak kebek susah, bukan lagi susah hidupnya. Susah, Nabi SAW ngajarin kita hidup sehat. Di antaranya, Nabi SAW pola makannya itu. Nabi itu nggak banyak lauk digabung. Kalau makan satu jenis lauk, ya satu jenis lauk. Kalau kita kagak ayam juga, ikan juga, cumi juga segala-galanya juga ada di sini yang begitu mana dia orangnya tidak haram tapi kurang sehat kalau mau sehat satu jenis lauk ya salam kemudian Nabi saw itu kalau makan tidak berlebihan berhenti sebelum kenyang karena informasi kenyang ternyata menurut dunia kedokteran ini, saya pernah dengar dari seorang dokter, informasi kenyang 5 sampai 10 menit kemudian. Kita habis makan nih, biasa nih, nasi segini nih, eh segini nih, ada tuh, kita rumah makan nasi segini nih. Ada tambahannya, begitu kita udah makan yang ini, kita merasa belum kenyang, nambah lagi, taunya udah melebihi, kapasitas. Makanya banyak orang sekarang perutnya banyak yang sakit, yang rusak. Kenapa? Sering ditugasi di luar kemampuannya. Ya sakitlah. Informasi kenyang 5 sampai 10 menit kemudian. Berhenti dulu deh kalau nggak percaya. Berhenti dulu. Makanya kalau kita minta tambahan di rumah makan. Pak tambah lagi ininya ya. Misalnya. Lama datang ini. Ya. Keburu kenyang deh emang kenyang. Tadi sudah memang kenyang. Cuman dia datangnya pas informasi kenyang udah datang. Informasinya berbentuk suara apa-apa? Bukan. Berbentuk pengetahuan langsung. Bukan suara kenyang, gak ada begitu. Maksudnya dikasih tahu, itu kita akan tahu sendiri. Nabi SAW kalau makan itu pakai tiga jari. Dulu kan makan korma pakai tiga jari. Iya gak? Makannya sebelumnya cuci tangan, Baca doa makan, jangan lupa. Orang sekarang mau makan, mau makan aja. Baca doa makan, minimal apa? Bismillah, minimal. Bismillah, semua bilang. Bismillah. Itu minimal. Kalau mau lebih lengkap baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Makan deh, ya salam. Ajib sayur lodeh wa wabihun <laughs> Sayur ladeh. Ajib. Makan baca doa. Jangan gak baca doa. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sisa makanan jangan dibiarkan di gigi. Rasulullah kalau habis makan beliau bersiwak membersihkan sisa makanannya kata Rasulullah malaikat tidak suka dengan hamba Allah yang memiliki sisa makanan di mulutnya karena itu menyebabkan bau bau mulut itu mayoritas dari sisa makanan ada bolong-bolong kecil itu kita nggak berasa itu makanan udah tiga hari di dalam makanya kalau ngomong sama orang orang begini waduh masya Allah nih baunya ternyata banyak dari sisa makanan Makanya kita harus sedia ini nih. Saya mau tanya nih, ayo. Nih, nih saya mau tanya nih. Ini namanya apa? Siwak. Ya, apa namanya? Wah, ibu. Kayu arok. Ibu tahu. Ibu yang dapat hadiah. Ya, sah. ya salah. Kayu arok, siwak. Siwak artinya gosok gigi. Semua yang gosok gigi disebut apa ya? Siwak, ini kayu, kayu apa? Kayu arok, adanya di mana bu? Fadang Fasir, siapa itu ngomong suka bumi? Enggak ada, enggak ada. Nih, Nabi pakai sunah kan ya, Nabi pakai ini. Saya kasih tahu ini sunnah, ya. Ini atasnya nanti dikope kulitnya, pakai gigi. Kalau yang 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 paling bagus itu di kopi pakai gigi masih pedas dia kulitnya di apa di digigit gigit, -gigit di, di gejek. itu dawa unlik kulida obat dari segala macam penyakit nanti kalau umroh beli yang bagus tuh yang di, di emperan sepuluh real harganya segini ya yes, salam soalnya yes, berangkat umroh semua Amin. Nah kalau enggak pakai pisau boleh pinggirnya, nanti baru digigit-gigit, nanti jadinya kayak kayak sikat. Ini kata Nabi kalau saya tidak takut memberatkan umat saya setiap sholat pakai siwak. Setiap wudhu pakai siwak. Nabi bangun tidur pakai siwak, pengen tidur pakai siwak. Masuk rumah pakai siwak, mau bicara sama orang pakai siwak. Itulah Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini aman ini. Nah ini sunnahnya, kasih tahu. Jangan lebih dari sejengkal. Sunnahnya loh, Jangan lebih dari sejengkal nih, tuh. Kalau ini kan kurang dari sejengkal, jangan lebih kurang dari empat jari. Tingginya ini kan lebih dari empat jari, kan? Kurang dari sejengkal. Megangnya begini nih, nih. Ini kan lebih eh, panjang dari empat jari. Megangnya tiga jari di atas, tengah, telunjuk, manis di atas, kelingking sama jempol di bawah. Begini, oke. Okay. Baca bismillah, sekurang-kurangnya baca bismillah. Kemudian, di sikat giginya, angka delapan ke atas, mulai dari kanan, set, gini, ketemu lagi di tengah, ke kiri atas, terus dari bawah, begini, ketemu tiga kali. Ya, salah. Kemudian, lidahnya juga boleh tiga kali, set, set, set. Cakep. Nanti, kalau ada air dicuci. Begitu. Ini bagus. Jangan sampai ada sisa makanan di mulut. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Oh. Sallallahu alaihi wasallam. Makan tidak boleh berlebihan. Kulu wasrabu kata Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah dari yang halal. Jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Nih saya kasih contoh nih. Caranya minum. Caranya minum gimana nih? Saya kasih contoh nih. Huh? Ya, yeah. nih, saya kasih contoh nih: minum nih, kok airnya mana? Oh enggak, yes, enggak, lah, yes. Wet nih, ini sarung atlas nih. Wah, lengkap udah. Jadi begini, nih, jarang-jarang saya pakai sarung nih: sarung atlas, baju atlas. Nih, jadi begini, caranya minum, caranya minum, caranya minum. Gimana? Jangan berdiri, duduk, duduk, ya, yeah, duduk. Ini bisa nyenternya enggak? Bisa nyenter nggak? Bisa ya? Bisa. Deh, gini begini, duduk. Oke, kemudian minumnya, baca bismillah. Jangan nafas di mana? Di gelas, minum. Satu teguk. Nah, dua teguk. Nggak ada airnya bu, susah ya. Udah, udah, udah. Tiga teguk, ya nggak? Udah. Setelah tiga teguk, baca alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu cara sehatnya minum. Kalau orang minum glokok 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 gitu tuh, itu bisa mengakibatkan usus besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau pengen sehat hati dijaga. Jangan kotor, jangan sombong, jangan hasut. Jangan tetangga beli kulkas, kita beli obat. Wah, marit sakit. Ada yang begitu tuh, di mana orang itu? Masya Allah. <laughs> Ntar jangan. Ati kudu bersih, karena kalau hati bersih itu, wah bawa siwak juga. Oh, kan. kan udah diajarin aduh, tadi. Jadi kalau hati bersih, badan sehat. Sehat semuanya, masya Allah ya. Jadi memang kebersihan ini sebagian daripada. Nama sering Iman. nolongin orang sakit. Oh karena kalau sering nolongin orang sakit dampaknya kita sehat oh, 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 dan kata Nabi da oh, oh, oh. sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. sedekah. Oh, ya salam. Sedekah di awal pagi, apa pagi hari ya oh, sedekah, sedekah yang pagi banyak, hari ya. meluaskan rezeki lagi. Yuk, kita sama-sama yuk yakin habis ini semuanya pada bawa siwak pulang ya. Mudah-mudahan ah. ya. Jadi kalau misalnya Ini banyak yang jual nih. Ah, kalau toko, toko minyak wangi. Bener. Ya, kalau misalnya itu. guru udah ngajarin kita tinggal amal Amalin. Kadang-kadang pada malu guru pada beginian katanya. Jangan malu. Kan yang penting bersih. Kalau hmm. udah mulai kelihatan kotor, kita gunting lagi. Gunting. Kita ambil lagi bawahnya hmm. Nah kalau udah empat jari begini, jangan dipakai lagi dong. Iya. Masuk segini, pak. <laughs> <laughs> ya Masya Allah ya. Baik, ilmunya guru akan bermanfaat kalau kita amal, amalin. Gak ada yang malu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengerjakannya guru ya. Yeah. Baik, terima kasih guru. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung aja yuk kita ketemu dengan rekan Ali ada Citra Anggia. Ya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, salam. Masya Allah. Ya, tadi kita udah dengarkan juga tausiah dari Syekh Fikri Torik. Semoga semua tausiahnya ilmunya kita serap dan kita terapkan Masya. dalam kehidupan sehari-hari pemirsa. Bagaimana kabarnya di weekend ini? Alhamdulillah semua baik ya. Bertemu lagi dengan saya Citra Anggia. Pastinya langsung dari but dari Luwak White Coffee di Masjid Jami Almanar yang ada di pesanggerahan Jakarta Selatan. Masak ikan dalam panci, tahu-tahu ada kucing koprol di taman. Nah, minum luak white coffee paling enak ngobrol sama Ustadz Taufik Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah enak banget ya, kayak gini nih weekend sambil mendengarkan tausiah kita ngobrol lagi juga. Rada -rada di sini. Hujan. Iya, Masya betul, Allah, ya. jangan salah. Ada biawak dari Pondok Kopi, hmm. minumnya Luwak White Coffee. Wah wow, mantap, <tuh> pokoknya pas banget ini Ustadz, apalagi. Hmm. Kalau kita beli luwak white coffee ini, beli dua gratis satu, pokoknya enggak ada ruginya. Apalagi yang sekarang ini kan, ya. bisa umroh gratis tahap ketiga barengan sama Ustaz Taufiq. Ya Insya Allah bersama saya. Nah itu gimana sih caranya ya, boleh dikasih tahu? caranya tau? ya ambil ya tiga saset ya bungkusan kopi luwak, uh -huh. produk luwak white coffee. Kemudian ya? ya kirimkan dengan identitas uh -huh. KTP atau SIM-nya yeah. ke, uh, masukkan ke amplop yeah. dengan Ya alamat ke PO Box 94 kali JKS dua ribu. Betul, jangan nah, sampai lupa ya pemirsa tadi ya hanya iya. tiga bungkus saja ya. Tiga bungkus ya produk luwak luwak white coffee, jangan Temuanya salah. Semuanya ya varian apa aja, pokoknya luwak white coffee. Iya. Jadi tinggal masukkan tiga bungkus beserta juga data diri, jangan lupa nomor telepon. Nomor teleponnya. Iya dikirimkan iya. tadi ke PO Box 9999, JKS dua belas Dua ribu. 12 ribu. Saya mau kumpulin yang banyak untuk Anda. Masih ada kesempatan pemirsa siapa tahu rezekinya kita bisa umroh bareng. Pak Saro makan ya. korma, besok kita umroh sama-sama. Masya iya. Allah, pokoknya hebat banget luwak white coffee ya. Bisa umroh gratis kitanya dan kita bisa menikmati selalu luwak white coffee yang enak banget. Masya Allah, raih hmm. rai hidup berkah bersama luwak white coffee. Benar iya. sekali, makanya pemirsa untuk Anda jangan lupa ya. Dengan tiga bungkus luwak white coffee Anda bisa umroh gratis.